mengembalikan tapi belum dipinjam. Itu penjelasannya gini. Ketika kita mengembalikan, kemudian kita agak percaya, terus ditaruh di situ lagi. Nah, berarti itu seperti kemudian apa? Dipinjam ya, padahal kan belum pinjam. Jadi kasus-kasus itu ya yang sering terjadi. Sehingga itu harus kalau mahasiswa senetan di layar di atas itu harus benar-benar dilihat. Kalau proses pinjam itu sudah selesai, sudah kamu sudah selesai itu ya sekedar diambil itu. Baru saja dipinjam. Begini, mahasiswa sudah pinjam buku dari atas, kemudian ke bawahannya satu itu dikembalikan. Ini sistem tidak bisa menerima. Jadi kalau kalian pinjam buku itu ya harus satu hari dulu baru bisa dikembalikan. Tidak bisa langsung pinjam buku, aduh salah ini, aduh gimana ini, langsung dikembalikan. Itu nggak bisa. Artinya ada pesan yang harus kalian taati adalah sebelum meminjam itu benar-benar dilihat. Maka ini ya buku yang ingin saya pinjam itu. Jadi benar-benar dirinya seperti itu. Gitu ya. Dan banyak kasus yang lain yang tidak usah saya jelaskan adalah ya, misalnya mana itu pakai beli-beli. Akses. Jalur akses perpustakaan. Anda bisa secara fisik datang ke perpustakaan di sini. Tetapi kalau tidak pun datang secara fisik, Anda juga bisa mengunjungi perpustakaan kita. Di rumah, apalagi yang HP-nya sekarang sudah Android itu ya. Nah itu kan langsung bisa buka itu, kopak.uinsuka.nasi.id. Langsung bisa cek. Jadi kalau mesti tidak di sini, di rumah, kemudian dapat koleksinya rumah, nomor kelasnya nanti, kalau nomor nanti, nomor panggil buku, baru ini. Kemudian Diva Repository. Diva Repository ini adalah buku-buku digital yang digunakan untuk teman-teman yang difabel. Udah ada juga. Kemudian, Blip Web Purpose. Wah ini, Web Purpose itu harus Anda tengok di tiap hari. Blip.uinsuka.nasi.id. Kemudian digital library. Digital library ini adalah isinya repository atau hasil karya seluruh sivitas akademika. Ada skripsi, tugas akhir, laporan penelitian, prosiding, bidangnya rektor, dan sebagainya itu dikirim itu. Bebas pustaka. Bebas pustaka itu berlaku kalau kalian nanti lulus. Semoga tidak lupa ya. Misalnya berapa tahun lulus? 3,5 tahun lulus, maka Anda harus bebas pustaka. Nanti bebas pustakanya online. Kemudian Jogja Library. Perpustakaan di Jogja itu tergabung juga dengan jejaring Jogja Library di jogjalib.com. Ke Jakarta ya? Ah, ya, itu jali. Itu ya, Anda nanti bisa lihat di buku panduan. Next. Nah, ini. Kita harus bangga. Jadi kalian masuk perpus, masuk UIN ini adalah persaingannya luar biasa. Tidak hanya 1:2. Mungkin 1:10 gitu ya. Ya. Dan perpustakaannya juga luar biasa. Banyak penghargaan yang sudah diterima. Salah satunya ini. Perpustakaan UIN mendapat akreditasi A. Tepuk tangan dong. Akreditasi A. Artinya apa sih akreditasi A itu? Bagus, sudah standar. Anda belum percaya karena belum naik. Tapi nanti kalau naik, mau yang mau nunggu, enggak ya? Wah, keren gitu ya. Karena benar-benar tempat yang nyaman. Ketika kalian harus duduk, membaca, dan mencari informasi. Nah, ini dia. Perpustakaan UIN itu mendapatkan rekor MURI. Oh, tangan, MURI kok. Ini. Rekor MURI apa sih? Tentang apa? Perusahaan dengan teknologi RFID. Jadi, peminjaman tadi itu tidak lagi dengan barcode, tapi dengan RFID, radio frequency identification. Maka ketika Anda nanti meminjam dengan 4 buku, otomatis langsung bisa tidak satu-satu gitu ya. Nah itu masuk rekor MURI, yang mendapatkan penghargaan rekor MURI gitu ya. Ya, yang berikutnya bersertifikasi ISO. Banyak yang baru. Sulit sebenarnya untuk mendapatkan ISO ini karena standar-standar harus dilakukan, terutama TI-nya, kemudian akses mahasiswa perpustakaan, kemudian oh kalau Anda tahu bahwa setiap hari pengunjung perpustakaan itu ada 1.800-an. Iya, jadi betapa banyak. Bukunya juga banyak yang dipinjam kan. Coba kalau setiap perpustakaan itu 1.800 dan ada perpustakaan dan pinjam semua. Bukan ada habis buku kita ya. Kamu pinjam semua di rumah ya. Iya. Nah ini dia. Digital yang dari perpustakaan UIN itu mendapatkan peringkat ketiga web repository se-Indonesia. Karena apa? Banyaknya koleksi-koleksi yang digunakan oleh perpustakaan melalui digital. Jadi banyak yang mengakses secara digital koleksi-koleksi kita sehingga akan menaikkan ranking web repository kita. Oke, masih lagi mas? Nah ini foto saya. Waktu muda, oh ngecer. Waktu tua. Yang terakhir itu bebas pustaka. Bebas pustaka ini nanti sebenarnya kalau kalian sudah apa? Sudah selesai. Jadi ketika kalian SMA dulu, itu kan kalau mau lulus itu bebas pustaka enggak? Iya. Bebas pustakanya prosedurnya seperti apa? Mengembalikan semua koleksi, kemudian dikasih surat keterangan, kemudian kalian ngasih buku nggak? Nyumbang ya? Ada yang nyumbang buku, ada yang nyumbang duit ya? Iya. Nah, kalau bebas pustaka, mahasiswa UIN itu ada nanti tinggal mengunggah, mengupload file skripsi.
ya. Jadi gimana pun kalian bisa makhluk itu permudah kalian, ya. Tapi Anda bayangkan tidak 4 tahun ke depan, ya. Ini untuk jadi informasi saja buat kalian, kalau seperti itu. Nah, ini. Terima kasih. Nah, ini seluruh pustakawan yang ada di UIN, yang ada di perpustakaan UIN, banyak sekali, yang paling gede saya di teman. Ya. Saya melayani Anda sebagai mahasiswa baru, ya. Maka saya mewanti kalau Anda itu tidak tahu atau tidak mengerti, itu silakan tanya kepada petugas perpustakaan, kepada pustakawan atau siapapun yang ada di perpustakaan. Karena tugasnya kan akan mengerti, ya. Lama, ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ada petugas yang galak, tulis aja namanya. Galak gitu, ya. Tapi sama nggak galak, ya. Oke. Coba ini ngantuk. Enggak lah, langsung ngantuk. Cuma ngantuk lagi gitu. Gitu, itu kan ngantuk kejulan. Ya. Nah, itu sosmednya, ya. Facebook ada, Twitter ada. Instagram ada, Mas? Ada di situ? Oh, udah ada. Kemudian, apalagi semuanya ada, webnya ada. Oke, ini waktunya masih belum pasti 10. Saya ingin ada yang bertanya, ya. Karena kayaknya nggak sepi kalau nggak ada yang bertanya. Saya buka dua dulu, laki-laki satu, perempuan satu. Silakan bertanya apa tuh? Satu, yang perempuan? Dua. Sini mas, masuk mas. Gak apa-apa masih ya. Sebutkan nama. Bisa jadi pendek. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi, asal dari SMA Negeri Tegal, dari Prodi Ilmu Hukum. Saya Ibu. Pertanyaannya, Ibu, waktu SMA kan ada salah satu buku yang tidak bisa dipinjam. Apakah di sini semua buku bisa dipinjam atau tidak? Kalau tidak, itu berkode apa, Ibu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cerdas. Keren, ya. Oke, next. Tadi kan ada siapa? Sandi. Sandi. Mas Sandi. Bukan nyanyi itu, Pak. Sandi Sandogan. Nama saya Rahmi, berasal dari Mas Satu Bukit Tinggi, jurusan Pemuda. Sekarang perkenalan dari hari ini, Rahmi. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Ibu. Mas, buku yang sejarah di pusaka ini, buku apa, Bu? Apakah buku yang ada kaitannya dengan kuliah saja? Apa ada pula yang ketiga belum tinggi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada dua pertanyaan dari Mas Sandi Tegal. Mbak Rahmi. Kenapa Tegal? Belum aku Tegal. Tegal, ya. Rahmi dari ini, Mas Andi. Di perpustakaan itu ada koleksi yang tidak bisa dipinjam, memang, ya. Kalau di tempat kita ini, itu di lantai 2. Yang tadi saya jelaskan, koleksi referensi, ya. Kayaknya masih sama waktu kita SMA dulu, ya. Referensi itu koleksi yang memang tidak untuk dibaca secara keseluruhan. Siapa, ayo, acungkan jari tangan yang pernah membaca kamus bahasa Indonesia dari awal sampai akhir. Nah, A sampai Z, aku mau baca, mau mengatakan kamus. Ada nggak? Nggak ada. A, apalin, B, sampai Z, itu nggak ada. Karena apa? Penggunaan kamus itu hanya untuk mencari istilah-istilah tertentu, ya. Yang kedua itu apa? Mengeja, ya nggak? Kalau kamus Inggris, book, ada B, U, K. Bukan book bahasanya, ya nggak? Kayak gitu. Kemudian, ensiklopedia, jadi pekernya koleksi rujukan, koleksi referen, kamus, ensiklopedia, geografi, statistik, atlas, logo, dan sebagainya. Itu yang tidak boleh keluar, ya Mas Andi, tidak boleh keluar dari perpustakaan. Bisanya diapain? Dibaca di tempat, di fotokopi, itu bisa. Ya. Oke, itu. Ya. Yang kedua, oh kodenya, ya. Kodenya itu ada R-nya, atau AR. R itu referen, AR itu arah referen. Ya. Nanti di punggung buku itu, ada kodenya. Gitu ya, oke, itu jarak, ya. Atau NF, Pak, dunia NF atau AN. Kemudian Mbak Rami, koleksi apa saja sih ada di perpus? Kamu minta apa? Kamu minta apa? Semua ada. Terutama koleksi-koleksi yang terkait dengan keprodian. Muamalah, pasti ada buku belajarnya, buku pokok yang untuk rujukan, muamalah. Syariah juga begitu, usuludin juga begitu. Ada dari usuludin? Nah, ada juga. Walaupun mungkin memang belum lengkap, gitu ya. Terus koleksi apa lagi? Ya, yang untuk populer. Apa? Akuntansi syariah yang baru, insya Allah ada. Karena setiap tahun kita menjadi kebutuhan koleksi itu ke setiap prodi-prodi yang ada. Gitu. Jadi semua ada, Mbak Rami, ya. Koran ada, majalah ada. Yang nggak ada itu, ya yang belum ada. Nah, nanti kalian usulkan. Nah, nanti kita akan usulkan. Biasanya kalau
pemustaka ini mengusulkan, kemudian sudah kita berikan, nanti kita laporan ke pemustaka. Hei pemustaka, ini loh, sudah saya berikan buku yang kamu minta. Oke? Okay? Satu lagi masih mungkin ya? Oh, salah satu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nilman, asal dari Wonosobo, kemudian sekolah asal SMA Negeri 1 Kaliro. Untuk prodi pendidikan agama Islam. Sebelumnya maaf, ini ada pertanyaan 3 baru. Pertanyaan pertama itu, apa konsekuensinya bagi yang melampaui batas pengembalian? Kemudian bagi mungkin kan banyak yang tidak bertanggung jawab. Misalkan sudah meminjam, nanti dijual. Kalau ekspresinya apa? Pertanyaan kedua, apakah ada sertifikat bagi mahasiswa yang aktif atau yang sering dalam perusahaan? Kan mungkin kan bisa dipakai nanti. Yang ketiga, apakah ada pelatihan? Pelatihan untuk perusahaan ya? Oh, perusahaan. Ada pelatihan khusus yang nanti mungkin juga ada sertifikat juga. Mungkin kan bisa dikerti kalau kita bekerja di tali pendidikan dan kesempatan sebagai pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Miko dengan Mas Ilman. Miko dengan Mas Ilman. Ya. Miko, bisa nggak buku diperpanjang? Iya. Ya. Perpustakaan UIN tidak melakukan perpanjangan. Jadi yang Mas ya. Jadi cukup 10 hari. Habis itu ya tidak usah perpanjangan lagi. Gitu ya. Boleh tidak, tapi nanti juga boleh lagi, tapi next time. Gitu. Iya, oke. Okay. Terima kasih. Kemudian, ya, masa kerjanya 10 hari. Oke, okay. Maaf tidak berpanjang. Sorry lah, ya. Nah, Mas Iman yang aku tentang pertanyaannya. Apa konsekuensinya jika melampaui batas pidana? Jujurnya. Saya bilang, ada sampai 1 juta. Kenapa? Ya, pertama, mungkin dia lupa. Ayat nama lagi ya. Mungkin dia lupa. Ya, ya begitu. Mungkin pasti banyak kali itu lupa. Terus hilang. Hilang tadi kita ngomong gitu ya. Terus dijual. Pas dijual. Nah, ada sanksi-sanksi yang bertahap ya. Biasanya nanti diblokir kan katanya. Seumur hidup dia jadi mahasiswa UIN tidak bisa mengakses perpustakaan. Ya, no way. Kamu tidak boleh masuk sini. Ya. Nah, yang berikutnya kalau itu memang salah lagi itu memang dilaporkan kepada fakultas. Jadi ada apa? Ada tahapan-tahapan seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini memang tidak ada sampai sepasal itu. Ternyata mahasiswa UIN itu baik-baik. Semoga kalian juga menjadi baik-baik juga ya. Amin. Nah, ini masukan Mas, terima kasih ya. Selama ini memang belum. Hanya selama ini itu kita tampilkan ya Mas belum ya. Di website bahwa, oh ini loh 10 mahasiswa teraktif. Kayak gitu. Ini masuk lagi salah satu yang kita menggantikan ya. Luar biasa Mas. Ini kepedulian Mas Kirman. Ada perusahaan ini luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Mas Kirman. Ya, pelatihan pustakawan ada. Jadi kita sering, tapi untuk guru-guru misalnya atau untuk orang yang ingin apa tahu tentang perusahaan itu, kita berikan pelatihan. Dan luar biasa pelatihan. Oh iya, saya lupa tadi, di dalam buku pedoman itu ada namanya sahabat perpustakaan. Kalau kalian nanti ke lantai 1234, maka Anda akan melihat wajah-wajah baru, wajah-wajah bening, yang melakukan survei di sana. Itu adalah sahabat perpustakaan. Anda kan dalam berapa sahabat perpustakaan? Sahabat perpustakaan itu adalah, kalau kami menamakan itu part-time. Jadi mahasiswa UIN yang mendaftar di kita, kemudian kita seleksi, dan menjadi sahabat perpustakaan. Tugasnya apa? Yang membantu melakukan survei.
saling perpustakaan, menjadi sarapan perpustakaan, kemudian mereka juga diberi salary ya, diberi honor sesuai dengan kemampuan ini. Mereka sangat senang karena mereka menjadi bangga bagian dari perpustakaan. Anda nanti bisa mendaftar, tapi minimal semester 3, 7, nanti ada di situ. Semester 1 belum bisa jadi sahabat perpustakaan karena belum terbukti menggunakan perpustakaan dengan baik dan benar. Acun. Ada kerja sama perpustakaan di perguruan tinggi lain yang negeri itu kan. Terus apakah kartu itu juga bisa dipakai di perpustakaan daerah? Ya, terima kasih. Ya, kartu sakti itu hanya dipakai di perpustakaan perguruan tinggi negeri. Ya, kalau kalian ingin mengakses perpustakaan daerah, maka memang tidak ada, karena memang belum ada kerjasama. Ya, jadi kalau kalian perpustakaan daerah, nah kebetulan kalian dulu tuh kuliah di Jogja ini, karena sebentar lagi perpustakaan daerah itu akan di launching yang baru di dekat JEC, tahu JEC nggak? Pernah naik pesawat nggak? Tahu dulu ya, dong, kan naik pesawat, mau kayak gitu. Ini mau lagi ke kanan, nggak gitu ya? Kanan itu kayak ada kotor pensil tempat putih itu. Nah itu perpustakaan ikon Yogyakarta. Bahwa kalian berbangga karena itu konsepnya perpustakaan internasional, gitu ya? Oke, satu lagi ya. Oh, kayaknya yang sama itu ngacung terus dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Kurniawan dari SMA 53 Jakarta. Arif Kurniawan dari Prodi Motor. Tadi kan ya, Ibu menjelaskan kalau ada usulan buku tapi belikan oleh bos, kan? Tapi kalau kita misalkan punya koleksi buku untuk disumbangkan ke perpustakaan, apakah boleh gitu? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.